Anak-anak, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. God, we will study TIK. Please bless us, we can understand it clearly. Thank you, God. Amen. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak kelas 2, ketemu lagi dengan Mr. Agung. Kali ini di kelas link, yaitu di kelas channel YouTube Mr. Agung. Untuk melengkapi pertemuan pertama minggu lalu ya, minggu ke kelas meeting. Maka, Google Meeting maksudnya, maka dilengkapi hari ini dengan kelas YouTube tutorial. Setelah gue akan membuatkan sebuah video tutorial tentang tugas yang akan kita kerjakan di bulan Agustus menggunakan aplikasi YouPaint. Ada dua aplikasi yang akan kita gunakan, yang pertama YouPaint, lalu yang kedua adalah Microsoft Paint. Apabila YouPaint ini tidak berhasil di-download di komputer atau laptop kalian. Baik, langkah yang pertama adalah kita buka YouPaint yang sudah berhasil di download tadi di sebelum ini di link yang tutorial classroom ya. Kita buka dulu filenya. Saya masih disimpan di di download tadi. Saya masih di download di program. Nah, ini dia. Kita jalankan sekali lagi. Kita coba buka YouPaint-nya dengan cara klik kanan di file YouPaint-nya. Oke. Lalu kita pilih Run Administrator. Lalu kita tunggu sampai muncul aplikasi YouPaint-nya. Baik, sambil menunggu aplikasi YouPaint-nya muncul, kita lihat tugas untuk kelas 2 di bulan Agustus adalah membuat ini. Oh. Temanya adalah tentang hidup rukun, subtema kerukunan di rumah. Oke, ini sudah muncul, sudah mulai muncul YouPaint. Kita tunggu ya. Nah, anak-anak, ini adalah tampilan pertama kalau kita masuk ke YouPaint ya. Saya jelaskan, sebelah kiri itu alatnya namanya stamp, biasanya untuk membuat gambar-gambar di sini stamp-nya. Misalnya kita mau pakai pesawat, ini diklik ya, lalu ini diperbesar, kecilkan. Gitu. Ini bisa diputar bentuknya. Kalau sudah selesai, klik tombolnya. Begitu. Lalu di sebelah kiri ini adalah undo. Kalau salah, langsung klik ini. Gitu ya. Jadi tidak dihapus. Tidak dihapus menggunakan eraser. Gitu. Nah, saya akan menjelaskan hanya yang akan digunakan saja. Kalau yang tidak digunakan, saya tidak akan jelaskan.
supaya apa namanya tutorial itu tidak terlalu panjang. Baik, yang pertama kita akan masukkan gambar yang telah berhasil kita download dari Classroom kita. Caranya adalah pertama kita klik buku di sebelah kiri, ini kita buka bukunya. Nah, lalu nanti ada tiga menu di sini, ada template, ada import, dan ada my drawing. Nanti kalian pilih yang import. Nah, di sini bagaimana supaya gambar ini ada di sini? Ini saya hapus dulu ya. Nah, supaya gambar kita ini ada di sini, setelah import kita pilih folder hijau bergambar pesawat di sini. Ini diklik sama kita. Nah, setelah itu di mana disimpan gambarnya? Tadi saya masih di download. Saya cari di disk PC, lalu cari di download, folder download. Nah, diklik folder downloadnya, lalu saya pilih open. Nah, di sini ada file dengan nama mewarnai gambar anggota keluarga. Kalau sudah, lalu kita klik open. Nah, akan muncul di bawah sini. Supaya gambar ini masuk ke area gambar di atas, maka kita harus klik gambar tersebut. Nah, sudah masuk di sini. Sekarang tugas kita adalah mewarnainya. Mewarnainya menggunakan ikon fill with color di sini, atau saya sering sebut dengan anak-anak dalam bahasa Indonesia adalah cat tumpah. Kita klik cat tumpahnya. Nah, di bawah sini ada warna-warna. Silakan warnain gambarnya bebas. Ya, silakan beri warna gambarnya bebas. Begitu ya. Misalnya saya akan mewarnai, saya hanya akan contohkan dua gambar saja. Sisanya kalian warnain sendiri bebas di rumah. Gitu ya. Saya akan beri warna si bapak gitu kira-kira sama si ibu di bawah ya. Pertama saya akan gunakan warna hitam untuk rambut bapaknya. Saya cari di bawah warna hitam. Berarti saya klik warna hitam. Saya berpesan jangan mengklik warna pada satu bidang gambar lebih dari satu kali. Karena kalau diklik berkali-kali, nanti gambarnya akan hilang. Contoh, garisnya akan hilang. Sorry, saya memberi warna dasi bapaknya warna kuning. Sekali lihat, garis hitamnya sudah tipis. Kalau diklik lagi, nanti semakin tipis. Diklik lagi, nanti semakin hilang garisnya. Nah, gambarnya jangan sampai hilang garisnya ini. Kalau salah mewarnai, lalu kita pilih back atau undo ini. Ini tidak bisa banyak pencet undo-nya. Jadi begitu salah langsung klik undo. Saran saya sebelum kalian mengerjakan, dipikirkan dulu akan mewarnainya apa, gitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita mau mewarnai rambutnya, diklik sini. Apabila ternyata, misalnya, waduh salahnya banyak nih, kita mau mengganti lagi gambar baru, maka kamu pilihnya ke new lagi. Pilih new. Do you want to save before starting your new baru? Kalau nggak mau di save lagi, kamu pilihnya no. Kalau mau di save, kamu pilih yes. Misalnya saya no. Ambil gambarnya lagi di sebelah kiri di buku gambar. Lalu ke import lagi. Di sini sudah ada. Gitu ya. Baik, sekarang saya akan coba lanjutkan mewarnainya. Saya beri warna hitam tadi untuk rambut. Oke. Setelah itu pakaiannya saya akan carikan warna biru saja. Di sini ini warna biru. Sakunya birunya lebih muda. Oke, begini. Lalu dasinya saya beri warna orange. Begini. Lalu lengannya di sini saya pakai warna ini. Wajahnya saya cari ini. Oke, abu-abunya itu. Selanjutnya saya beri warna sepatunya warna hijau aja. Sini. Oke. Lalu celananya saya cari warna biru yang lebih gelap. Nah ini misalnya. Selamatnya
Lalu sabuknya saya beri warna hitam. Nah, seperti ini. Ini juga saya kasih warna. Kerahnya saya kasih warna juga. Oke. Selanjutnya, saya mau kasih contoh warna ibu yang ada di bawah. Dua saja, sisa gambarnya kalian yang berwarna. Lalu bagian putih luarnya tidak usah diberi warna. Gitu ya. Kita coba sekarang topiknya ibu saya kasih warna ini. Lalu dressnya biarnya dulu. Bunga-bunganya saya kasih warna kuning. Sini. Kalau ada yang susah untuk mewarnai, jangan dipaksakan. Warna-warna yang dibunga ini. Oke, habis juga ada yang oke. Satu lagi warna. Sepatunya saya juga warnai. Sekali lagi, kalau kesulitan terlalu kecil, jadi tidak usah diwarnai, tidak apa. Lalu kulitnya saya warna kuning biar kelihatan. Jangan buru-buru, santai aja kalian mewarnainya. Jadi bagian-bagian yang susah masih bisa diwarnai. Lalu rambutnya kita beri warna hitam. Bibirnya kita kasih warna merah. Salah. Lalu anting-antingnya kalau bisa kita kasih warna. Saya kasih warna apa ya? Coba kasih warna. Ini deh. Oke. Seperti itu cara mewarnainya. Saya tidak akan warnai semuanya. Silahkan kalian lengkapi dengan warna semuanya di warna yang bebas seperti itu. Sekarang kalau sudah selesai, apa yang harus kalian lakukan? Kalian simpan. Cara menyimpannya adalah klik tombol kunci di sini, lalu kalian pilih Save As. Nah, perhatikan di sini, kalian akan simpannya di mana. Saran saya, buatlah satu folder dengan nama TIK. Jadi semua tugas-tugas yang sudah dikerjakan dikumpulkan di situ, di folder dengan nama TIK. Misalnya saya akan simpan di desktop. Nah, di desktop ini saya mau bikin folder dengan nama TIK. Jadi saya pilih ini, create new folder. Lalu kamu beri nama. Kamu beri nama foldernya dengan nama tugas TIK misalnya. Ya, sudah, enter. Lalu pilih open. Setelah itu kita beri nama filenya. Namanya selalu begini, nama lengkap kalian, jangan nama panggilan. Karena Mr. Agung nanti kesulitan mengecek saat memasukkan ke daftar nilai ya. Nama lengkap kalian, spasi kelas, misalnya Mr. Agung kelas 2A, spasi nomor absen kamu, misalnya Mr. Agung nomor absen 7, lalu spasi nama filenya ini, judulnya. Saya kasih nama tugas Agustus. Seperti ini. Apabila sudah selesai, lalu kita klik save. Sebelum save, coba saya ulangi sekali lagi. Ini sudah ada. Oke, ini nanti diganti dengan JPEG aja ya. Saya ulangi, nama filenya sama seperti ini, nama lengkap 2A7 Agustus. Lalu ininya kita rubah jadi JPEG aja.
Kalau sudah, kita klik save. Oke, seperti itu. Maka tugas kalian lengkapi semuanya, diberi warna. Setelah selesai, di save, lalu kirim ke Classroom. Waktu pengerjaannya itu sampai minggu ketiga, masih lama sekali ya. Silakan kerjakan sebaik-baiknya. Dikumpulkan untuk kelas 2 adalah hari Selasa tanggal 18 Agustus, dikumpulkannya via Classroom. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah-salah. Kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Salam sehat selalu. Baik, sikap untuk berdoa. Kita akan bersyukur pada Tuhan karena bisa mengikuti kelas ini. Ya, ada beberapa anak yang tidak bisa join mungkin karena jaringan dan lain-lain. Anak-anak, marilah kita berdoa. In the name of the Father and Son and Holy Spirit, Amen. God, for your blessing, so we can finish the lesson today. We hope this lesson is useful for us, and please bless our next meeting. In the name of the Father and Son and Holy Spirit, Amen.